Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Belum terlewat lagi hari ini 6 Syawal ya, cikgu. So, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga semua sahabat-sahabat saya tidak kira di mana berada dalam keadaan sehat sejahtera, sentiasa dilindungi. Sehat ya untuk kita meneruskan agenda pendidikan kita. Saya ingin ucapkan rakaman penghargaan dan terima kasih bagi pihak unit sains dan matematik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sempat masuk ke Google Meet kita ni, ya, pegawai-pegawai CPD, rakan-rakan di unit sains maths, khususnya ketua panitia, khususnya buat Encik Ahmad Sadini, SISC Plus Sains Matematik PPD Jempa Jelebu. Sekali lagi kami ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian Encik Sadini menerajui Google Meet kita petang ni khusus untuk membimbing rakan-rakan ketua panitia sekalian bagaimana kita nak nak laksanakan pertandingan bijak safer peringkat sekolah. Ini berikutan daripada banyaknya permintaan ya, ramai yang telah menghubungi Cik Ahmad Sadini. Mohon bantu, mohon tunjuk ajar bagaimana nak laksanakan bijak sefer peringkat sekolah secara kuisis, ya, secara dalam talian. Pada taklimat yang lalu, kita telah memutuskan bijak sefer itu peringkat sekolah secara bersemuka. Ya, namun begitu, ketetapan itu diambil sebelum kita diumumkan PKP dan lepas tu kita perlu PDPR sehingga hujung berapa cikgu 17 Jun ke apa kan macam tu eh. So keadaan tu menyebabkan kita perlu ubah suai kaedah kita lah kaedah pertandingan ni. Jadi banyaknya permintaan tu, maka Cik Ahmad Sadini pun kita berbincang. Cik Ahmad Sadini maklum kat saya beliau sudi untuk bimbing guru rakan-rakan sekalian untuk kuisis ya, untuk banner soalan-soalan dalam kuisis pada petang ni lah, bagaimana nak conduct ya. Jadi kita ucapkan terima kasih. So kita namakan dia PLC. Nanti saya share kehadiran nanti saya share kat chat eh, cikgu nanti share dekat chat untuk PLC. Untuk PLC untuk kita masukkanlah. Untuk kita masukkan. Okey, so saya harap tadi ramai yang maklum kat saya memang kat sini kat office pun hujan rahmat. Kita harap ya hujan yang turun yang membasahi bumi ya, rezeki dari Allah mudah-mudahan membawa rahmat untuk kita dan kita dapat selesaikan PLC kita dengan jayanya. Ya, jadi kita cubalah kepada rakan-rakan yang lost connection sekejap lagi ke apa ke, kita cubalah. Saya pun 2-3 orang kat Google Meet kat office ni, tapi alhamdulillah setakat ni okeylah. Kita harap kat sana pun begitu juga. Ya, apa tu, Google Meet ni dirakamkan jadi kita bolehlah share nanti. Ya, sebelum saya terlupa, saya dah kirim SPL KPM yang cikgu-cikgu bagi saya IC tu ya. Jadi nanti cikgu tanya dengan SPOPP cikgu dah masuk ke belum. Kalau belum, cikgu PM saya sebab ada beberapa yang saya key in, saya tak perasan. Saya key in lah. Rupanya IC dia empat belakang tak cukup. Ada tiga je. Jadi dia tak boleh lah. Saya tak boleh nak key in. So cikgu check dengan SU cikgu. Kalau dah ada okey lah. Kalau yang tak ada tu, cikgu PM saya nombor IC cikgu. Sebab memang tengok lepas 04
5254 tu dia ada 3 je. Sepatutnya ada 4. Macam itulah yang kenapa saya ada beberapa orang yang saya tak berjaya masukkan. Nanti cikgu cek. Okey. So, saya kira kita dah ramai dah dalam ni. Terima kasih. So, tanpa membuang masa lagi, kita sama-sama sampai ke penghujung untuk kita dengarkan penerangan, penjelasan, bimbingan yang diberikan oleh Cik Ahmad Sadili. Jadi saya kira Tuan Haji Nasim, terima kasih Haji Nasim tu. Terima kasih Haji KPPD Jumpa Jelebu. Terima kasih masuk Google Meet kita. Okey, jadi saya kira sebelum puan-puan sebelum teruskan perbincangan kita harapkan mana guru-guru yang tidak mutekan suara tu, tolong mutekan puan sebab gangguan lah bila puan bercakap ada gangguan. Oh iya ke? Okey. Cikgu tolong padamkan suara. Cikgu offkan suara mikrofon cikgu boleh? Cikgu offkan mikrofon boleh? Okey tak cikgu, boleh tak? Boleh okay, tak? Okey, masih pun dah clear. Alhamdulillah. Cikgu, nanti sambil-sambil tu cikgu refer dekat chat saya masukkan link untuk daftar PLC kita. Boleh untuk semua Okey, dan nanti saya kongsikan dengan barisan SISC kalau yang ada kat sini, saya kongsikan senarai nama guru-guru yang ikut bijak sefer kita yang lepas. Bukan apa, saya bimbang ada sekolah yang tertinggal. Saya bimbang ada sekolah di daerah Tuan Puan yang tertinggal taklimat kita dan PLC kita hari ini. So kita kongsikanlah info yang kita dapat ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua SISC yang membantu perkasakan panitia daerah, yang mana melalui panitia daerah ini kita boleh rencanakan, rancangkan dan laksanakan program kita. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, dalam kesibukan cikgu, dalam kekangan masa cikgu menyelesaikan PDPR cikgu, kita kat JPN ni pun pantau kena tengok juga rakan-rakan Jadi saya faham, namun begitu kita memang kena biasakan kita cubalah kita cuba sehabis baik untuk memperkasakan agenda pendidikan negara. Sebagaimana yang kita tahu, kita di SK peratusan maths kita kualiti ada kualiti A ada, cuma kita perlu tingkatkan lagi. Minimum kompetensi kita dah capai dah, tapi kita kena tingkatkan lagi yang mana masih lagi berada di paras bawah 80 kita kena tingkatkan lagi. Walaupun UPSR macam yang kita sebut hari tu UPSR yang mansuh, kita nak perkasakan pentaksiran bilik darjah, maka kita perlu melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita. Semoga manfaatnya besar pada anak-anak didik kita. Saya yakin kepada sahabat-sahabat saya, ketua-ketua panitia sekalian ataupun wakil ketua panitia sekalian akan dapat menggalas tanggungjawab ni. Dan saya, untuk itu kita tidak boleh bergerak sendirian. PPD, SISC Plus, Sains, Maths sangat banyak membantu kita di JPN. Terima kasih banyak. So saya kira kita tak perlu panjangkan masa. Kita nak beri ruang seluas-luasnya untuk Encik Ahmad Sadini. Jadi kita persilakan Encik Ahmad Sadini untuk meneruskan taklimat petang ni, bagaimana melaksanakan bijak sefer itu secara dalam talian menggunakan platform Quizizz. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu saya nak pastikan dulu suara okey dengar sebab saya gunakan phone di sini. Okey. Jelas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Noliza sebagai iaitu penolong pengarah sains dan matematik. Okay. Tuan PPD saya, Cikgu Noh Hashim, Ketua Timbalan Pembelajaran PPD JJ, kemudian rakan-rakan SISC Plus serta rakan-rakan guru. Okey, tujuan sebenarnya diadakan pada hari ini sebenarnya atas permintaan saya sendiri sebenarnya kepada Puan Noliza
disebabkan ada beberapa orang guru, okey, daripada daerah saya pun ada, daripada daerah terutama dari Seremban, yang minta saya beri penerangan bagaimana nak adakan pertandingan bijak sifir peringkat sekolah menggunakan QZ. Jadinya saya sebenarnya bila kata nak terangkan hari hari demi hari, saya rasa macam macam agak sukar sebenarnya. Jadinya saya ambil peluang di sini untuk terus ambil platform di sini untuk terangkan kepada semua, kepada terutamanya kepada yang berminat untuk adakan peringkat sekolah menggunakan QZ. Okey, tanpa membuangkan masa, saya ingat saya teruskan bagaimana kita nak gunakan untuk gunakan pertandingan ni pada QZ. Okey, sebelum tu cikgu kena lihat bahagian chat dahulu. Okey, lihat pada chat. Kalau lihat daripada tadi, terutama yang masuk pada, daripada awal tu, saya telah kongsikan satu kehadiran. Kehadiran ni sebenarnya sebagai satu perkongsian saya. Ya, kehadiran tu nak tunjukkan kalau ada mana-mana pihak nak lihat amalan baik daripada saya, saya akan tunjukkan melalui link kehadiran ni. Yang kedua, kalau cikgu lihat juga di bahagian chat tu juga saya ada kongsikan link, tiga link, iaitu link QZ. Okey, link ni adalah sebenarnya link yang saya gunakan di pertandingan tahun lepas di daerah Jempu dan Jelebu. Okey, jadinya sekarang ni cikgu tidak perlu type soalan. Okey, cikgu boleh gunakan link ni terus. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana nak gunakan link ni, dan cikgu export link QZ ni kepada untuk jadikan ianya sebagai bahan cikgu, dan cikgu boleh adakan pertandingan di sekolah masing-masing. Okey. Sebelum tu, sebelum saya terlupa, untuk makluman, di sini kalau cikgu perasan ada beberapa guru atau panitia daripada SJKT dan juga SJKC. Okey, dan juga ada juga kutub panitia ada sains bukan matematik. Ini saya sendiri jemput untuk mereka lihat bagaimana ataupun untuk mereka adakan sendiri pertandingan berbentuk QZ di sekolah masing-masing. Okey. Yang ini saya jemput khas lah daripada daerah Jempu Jelebu, dan juga ada seorang anak murid saya daripada Johor. Saya jemput juga. Dia baru jadi cikgu, jadi saya jemput sekali lah. Okey. Sekarang cikgu boleh ambil link ni. Sebenarnya link ni saya juga, untuk link QZ ni saya juga telah kongsikan melalui pegawai SISC Plus. Okey, cikgu boleh mohon ataupun cikgu ambil di sini. Okey, sekarang ni yang pertama. Okey, saya ambil contoh dahulu tahun 4 link QZ tahun 4. Okey, untuk menggunakan link tersebut, okey, saya present dululah. Okey. Okay, eh. Okay, sebelum tu saya nak onkan satu apps. Okay. Untuk menggunakan link tersebut, okay, first cikgu kena buka dahulu QZ pada cikgu punya komputer. Okay. Nantilah kalau cikgu rasa kalau hari ni sekarang ni menggunakan phone, okay, tak apalah tu. Okey, sekarang ni first cikgu kena buka link buka QZ dahulu. Okey, saya terus tunjukkan di sini. Oh, buka kamera. Okey, untuk yang pertama ni, first kita buka QZ dahulu. Okey, buka QZ. Okey. Saya akan bukakan QZ di sini. Okey, iaitu typekan QZ. Okey, komputer saya memang dah ada, bila saya type QZ je dia terus keluar. Cikgu kalau nak, kalau first time gunakan, okey, just type qz.com. Okey, boleh nampak eh? qz.com. Okey. Okey, bila buka qz.com, okey, dia akan keluar seperti mana ini. Okey, seperti mana ini. Okey, saya contoh sikit. Okey, sekarang ni yang apa yang penting sekarang ni untuk kita mula. Okey, mana-mana guru yang belum pernah gunakan QZ, okey, kita kena sign up dahulu, iaitu yang inilah. Okey, sign up dahulu. Kalau mana-mana yang pernah guna, walaupun sekali di dalam komputer masing-masing, tak perlu pergi yang ini, tapi terus pergi yang ini. Login. Okey, saya akan mulakan dengan sign up dulu. Okey, saya tak perlu nak, tak perlu lama kat sini. Okay, first kita pergi sign up.
Okey, pergi sign up, dia akan keluar yang ini. Okey. Ianya kalau kita lihat, kita tak perlu nak daftar apa semua. Just kita terus pergi kepada continue with Google. Okey, sebab dalam komputer cikgu kebanyakan semua dah ada kan. Dah pernah daftar Google. Okey, iaitu email. Okey, just click yang ini. Okey. Okey, jadi sekarang ni bila untuk daftar, cikgu pilih lah mana-mana email yang biasa cikgu gunakan. Kalau saya memang banyak kat sini lah. Okey, saya akan gunakan email yang biasa saya gunakan, yang ini. Okey. Bila dah ada yang itu, okey, dia akan masuk dalam, inilah bentuk keadaan bila kita dah daftar dan kita dah dapat masuk. Okey, inilah keadaan QZ tersebut. Okey, kalau tak pernah memang kosong. Okey, kalau saya nak lihat bahan yang telah ada, saya akan pergi My Library. Okey. Okey, ini semua bahan-bahan yang saya telah ada lah. Okey, jadi sekarang ni kita back balik semula. Okey, bila cikgu dah daftar yang bentuk begini, okey, barulah kita pergi balik semula kepada link yang telah diberi. Okey. Link yang telah diberi. Okey, sekarang ni saya akan gunakan tahun 4. Okey, tahun 4. Okey, ini tahun 4. Link yang ini. Okey, link yang ini. Okey. Untuk makluman, saya ulang sekali lagi. Untuk makluman, pegawai SIC Plus Matematik, Sains dan Matematik telah saya beri yang ini. Jadi, cikgu kalau rasa terlepas nanti, boleh mohon balik semulalah dengan pegawai SIC daerah masing-masing. Okey. Seterusnya. Okey. Okey. Klik yang ini. Tadi kita dah buka QZ. Okey, sekarang kita nak gunakan link share yang telah saya sharekan tadi. Okey, klik yang ini. Okey, tengok ni dia akan keluar lagi satu cursor kat sini. Okey. Okey, keluar bila keluar yang ini, okey, ini yang asal tadi. Okey, ini yang asal. Yang ini bila kita open share tadi, okey, dia akan keluar yang ini. Okey. Kalau cikgu lihat kat sini, okey, kalau cikgu lihat di sini, untuk yang tahun 4, iaitu soalan bijak sifir tahun 4 PPDJJ tahun 2020, ada, okey, saya buang dulu, okey, ada 120 soalan, okey, ini, okey, ada 120 soalan. Okey, sekarang kalau untuk gunakan, nak gunakan soalan ini sebagai bahan kita, okey, yang telah di-share, okey, cikgu kena lihat yang ini, copy and edit. Yang ini. Okay, copy dan edit. Cikgu tak boleh terus ambil dia saja macam ni. Sebab kalau ambil saja tak jadi bahan cikgu. Jadinya cikgu kena copy and edit. Copy untuk jadikan bahan cikgu. Okay. Jadi ambil yang ini. Okay, ambil yang ini. Cikgu klik yang ini. Okay, dia akan duplicate dan jadikan bahan ini sebagai bahan cikgu. Okay, sekarang ini adalah bahan cikgu. Okay. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita edit lah ikut kepada kesesuaian sekolah kita. Contoh, yang pertama ubahlah nama ni. Okey, ini adalah bahan yang saya gunakan tahun lepas untuk pertandingan di daerah Jempol dan Jerbu. Jadi sekarang ni dengan menggunakan yang ni nak jadikan ianya sebagai bahan kita. Okey, first, okey, ubahlah nama ni dahulu. Okey, bila nak ubah nama, kita kena pergi pada bahagian yang pensel ni. Okey, jadi yang klik, ubahlah nama kat sini. Jadi kalau contoh saya ambil di sekolah di sini, contohlah SK Raja alias 3. Okey, save. Okey, nama dah ubahlah ni. Okey, kemudian yang ni antara perkara yang penting sekarang ni. Perkara yang penting adalah cikgu kena, yang public ni cikgu kena tukar. Okey, lepas nama ni. Okey, public yang ini. Cikgu kena tukar yang ini. Takut nanti ada sesiapa. Tak tahulah kalau pelajar cikgu dia mahir dengan ni. Dia type-type, dia jumpa yang cikgu buat ni. Okey, jadinya yang public ni cikgu kena tukar dulu, private dahulu. Okey. Okey. Tukar kepada private and save. Okey. Okey, daripada ni cikgu dah boleh buat ianya sebagai satu bahan untuk pertandingan. Okey.
Tetapi kalau lihat pada soalan-soalan yang ini, kalau cikgu rasa nak ubah, cikgu boleh ubah. Okey, bagaimana nak ubah soalan-soalan ni? Kalau cikgu rasa soalan ni macam senang sangat ke ataupun susah sangat ke, cikgu boleh ubah. Okey, contoh sekarang ni saya ambil soalan, okey, yang kedua ni. Okey, soalan yang kedua ni. Okey, bila kita tekan edit saja dia akan ubah bentuk begini. Okey, cikgu boleh lihat eh. Sekarang untuk soalan kedua, soalannya adalah 9/7. Okey, jawapan mana? Jawapan yang di bawah ni. Okey, ini jawapan yang di bawah eh. Okey, jadi kalau cikgu nak ubah soalan ini, kalau cikgu rasa soalan dia agak senang ke ataupun terlalu susah ke, cikgu just klik yang itu, dia akan keluar bentuk begini. Okey, kita ubah kepada ni. Dah buka dah. Okey, okey. Okey. Kemudian save. Okey, okey. Sekejap ya, ada permintaan sikit. Okey, sekarang ni kita dah ubah jadi 6/7. Bila dah 6/7, okey, jawapan pun berubahlah jadi 42. Okey. Yang ini jadinya jawapannya 42 disebabkan ini adalah just yang ini. Kalau kita lihat dalam QG sebenarnya ada 6 pilihan untuk buat jawapan. Okey. Tetapi kalau lihat kat sini keluar 5 je sebab satu lagi adalah slide. Okey. Untuk soalan ada 5, jadinya bias untuk matematik ataupun pertandingan bijak sifir ni, okey, yang peringkat sekolah ke daerah ataupun negeri, kami pilih fill in the blank. Maksudnya pelajar kena tulis balik semula jawapan. Okey. Jadi sekarang ni 42, jadi 6/7 42. Okey. Selesai bahagian soalan dengan jawapan, kemudian masa. Untuk masa di bahagian bawah, okey, yang ini adalah kita nak tetapkan untuk jawab soalan ni berapa masa yang sesuai. Okey. Untuk pertandingan biasanya saya letak 10 saat. Hampir semua soalan saya letak 10 saat. Cikgu boleh letak kurang daripada itu, iaitu 5 saat ataupun sehingga 15 minit. Tapi saya rasa tak mungkinlah soalan yang sebegini kita nak letak sampai lebih daripada 10 saat. Okey, letak 10 saat. Okey. Kemudian bila dah okay, selesai, save. Okey. Okey, yang ini bergantung pada line internet. Okey, bila dah selesai, save. Okey, kalau kita nak adakan sebagai ianya sebagai satu pertandingan, dia tak selesai begini saja, kita kena pergi kepada satu butang yang terakhir iaitu publish. Klik yang atas kanan. Publish. Okay, klik yang ini dia akan save. Okey. Dah daripada yang itu, okey, kita dah selesai lah ni. Okey, selesailah untuk kita adakan satu pertandingan. Tetapi kalau kita nak check, dalam QG kita boleh check dulu. Okey ke tidak soalan yang kita buat? Okey, untuk check kita klik ini. Okey, untuk check kita klik yang ini. Itu maksudnya kita akan buat simulasi. Okey. Okey, kita boleh buat sebagai satu simulasi. Maksudnya kita buat dalam, okey, yang ini tidak ada dalam rekod. Okey, dan kalau kita nak check dengan check secara keseluruhan, okey, kalau check secara keseluruhan kita kena tengok yang ini. Okey, saya akan buka satu demi satulah. Okey. Okey, untuk check dahulu, okey, show answer, kalau cikgu klik yang ini. Oh, ini pergi kepada preview. Okey, kalau cikgu preview yang ini, okey, dia akan pergi kepada keadaan bagaimana pelajar akan hadapi. Okey. Yang ini beberapa dia punya setting. Biasanya untuk setting saya hanya onkan timer sahaja. Yang lain-lain ni semua saya akan offkan. Okey. Jadi sekarang ni beginilah keadaannya. Kemudian saya start. Okey. Yang ini yang kalau yang kita akan lihat ni adalah situasi di mana bagaimana keadaan pelajar hadapi. Contoh sekarang ni soalan yang pertama, 42/6. Okey.
pelajar akan tekan 7. Okey, dia punya submit ni akan aktif. Ah, okey. Dia tekan, okey, dia akan saya hidekan dulu. Dia cuma ada ranking aja, tapi dalam yang sebenar tidak ada ranking masa pertandingan. Ini hanya untuk kita lihat simulasi saja. Okey. Okey, saya ingat saya takkan lanjutkan sampai cuma nak jawab 120 soalan ni. Setengah jam juga ni. Okey, saya akan berhentikan. Okey. Okey. Sekarang ni selesai satu bahagian, itulah bagaimana kita nak lihat balik semula apa yang kita telah buat. Okey. Apa kelebihan QZ ataupun kenapa kita gunakan QZ berbanding yang lain? Okey, untuk QZ, pemarkahan tu dikira berdasarkan dua perkara. Satu, masa dan juga betul. Okey, yang itu kita akan lihat lebih mendalam bila saya akan tunjukkan pada report. Okey, sekarang kita nak uruskan untuk pertandingan. Okey, untuk pertandingan, kalau cikgu lihat di sini ada dua. Okey, satu live quiz, satu lagi assignment. Untuk pertandingan tahun lepas, saya gunakan yang ini. Okey, saya guna yang ini. Okey, tetapi sebenarnya pada pendapat saya, dua-dua tu kita boleh gunakan ikut mana yang sesuai. Okey, tapi saya akan tunjukkan cara yang saya gunakan. Okey, saya tahun lepas saya gunakan untuk pertandingan, gunakan yang start live quiz. Okey, saya akan klik yang ini. Okey, dia akan keluar dua perkara. Kita pergi kepada klasik sebab yang bawah tu saya pun tak pernah guna pun. Okay, jadi saya tak adalah saya nak cerita. Saya gunakan ini aja. Okey, saya akan gunakan klasik. Okey, dia dekat sini bila kita buat dia akan keluar tiga. Okey. Teams ni saya tak pernah gunakan. Saya biasa memang saya gunakan klasik. Untuk test ni dia ada had berapa kali pelajar boleh gunakan. Okey. Ada berapa kali pelajar boleh gunakan. Masuklah. Tapi untuk klasik unlimited. Okey. Okey. Yang setelah itu, okey, setting untuk pertandingan. Untuk setting bagi pertandingan, okey. Kita lihat yang pertama ni, berapa kali pelajar boleh cuba jawab. Okey, untuk yang ini, masa pertandingan tahun lepas, saya gunakan unlimited. Okey. Tetapi untuk bagi pertandingan peringkat sekolah, depend pada cikgu sebab bila kita klik 1 hingga 5 ni, contohlah saya klik 2, di sini pelajar kena login gunakan email ID yang baiknya menggunakan apa tu lah email apa tu ID dan D5 tu. Okay. Okay, kalau tidak unlimited, maksudnya pelajar akan cuba banyak kali lah. Okay, yang seterusnya untuk memes ni ialah gambar-gambar setelah jawab setiap soalan. Okay, ini memang saya offkan. Okey, yang kedua, ketiga dengan keempat ni adalah untuk jawapan. Bagi pertandingan saya akan offkan. Okey. Supaya tidak ada masalah yang timbul selepas pertandingan sebab nanti mesti pelajar tanya, jawapan saya betul lah apa? Okey, bagi saya lebih baik mereka tak nampak. Okey. Yang ini adalah menu baru yang tak pernah, yang sebelum ni tak pernah ada. Okey, saya pun abaikan sajalah yang ini. Okey. Cara yang terpenting yang bagi saya yang menarik dalam QZ ni, okey, yang ini. Shuffle question and shuffle answer. Okey. Yang ini bila kita lihat shuffle question, bermaksud soalan sekarang ni ada 120. Maksudnya sekarang ni setiap pelajar, kalau kat dalam kelas tu ada 30 pelajar, mereka akan lihat soalan pertama tu adalah daripada mereka akan dapat soalan yang berbeza. Maksudnya mungkinlah pelajar yang pertama dia akan dapat soalan pertama mungkin yang nombor 30. Pelajar yang kedua mungkin nombor 70. Dia akan dapat yang beza. Maksudnya untuk berlaku peniruan antara pelajar tu mungkin sukar. Okey, dapat kurangkan peniruan. Okey. Jadinya sekarang ni pentingnya yang ini kita kena aktifkan. Okey. Okey. Yang seterusnya. Yang kedua ni, shuffle answer option. Ini adalah lebih kepada bentuk-bentuk objektif. Okey, aneka pilihan. Okey, kalau setakat fill in the blank, yang ni tak ada masalah apa-apa lah. Tak pengaruhi apa-apa. Okey, jadinya sekarang ni bagi saya yang penting sekarang ni untuk elakkan peniruan. Okey,
adalah shuffle question yang ini. Okay. Seterusnya, okay, yang ini adalah apa yang akan keluar semasa awal-awal kita, bagi budak masuk. Ini tak ada apa-apa pun. Tapi bagi saya yang penting sekarang ni, kita kena aktifkan shuffle question. Okay. Selepas setting ni dah okay, terutamanya bahagian answer ni kita dah offkan, barulah kita continue. Okay. Di sini, Quizizz akan generate code. Okay. Quizizz akan generate code dan code inilah yang perlu kita beri kepada pelajar untuk pertandingan tersebutlah, untuk mereka jawab. Okay. Ah, lamanya. Biasa tak lama macam ni. Okay, kita tunggu dah dulu. Okay. Sambil tunggu yang kod ni keluar, saya pergi kepada... tak keluar lagi. Okay. Saya pergi kepada bahagian yang seterusnya. Belum keluar. Okay. Saya terus pergi kepada bahagian seterusnya. Okay, untuk makluman, walaupun saya buka dua, tapi ini gunakan akaun yang sama. Jadinya kalau kita boleh buka sampai 3-4 akaun yang sama sekaligus. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan iaitu report. Bagaimana selepas pelajar jawab, okay, apa yang kita dapat? Tak habis lagi. Okay. Sekarang ni andai kata pelajar dah jawab, kita terus dan kita dah selesai, cikgu boleh lihat report. Maksudnya hasil pelajar. Okay, ni saya akan tunjukkan beberapa hasil yang ada sebelum ini. Okay. Yang sedang running sekarang ni adalah inilah bijak sipil tahun 4 SK Raja Alias 3. Oh, kod dia dah keluar kat sini. Tetapi yang ni tak keluar lagi. Okey. Kod yang dah, untuk pertandingan yang sekarang ni dah keluar, iaitu ini 234765. Okey, kejap saya besarkan sikit. Okey, untuk besarkan ni cikgu boleh tekan control plus dia akan besar macam ni. Okey. Jap, saya tengok balik semula. Oh, tak habis keluar lagi ni. Okey, sekarang ni andai katalah dah selesai pertandingan. Okey. Nak keluarkan hasil daripada yang pelajar telah jawab. Okey. Jadi sekarang ni kalau nak keluarkan hasil, okey, cikgu pergi kepada report. Saya ulang balik semula. Cikgu boleh pergi kat sini report. Okey. Bila report dia akan keluar begitu begini. Jadinya setelah itu, cikgu boleh pergi ke bahagian sebelah kanan sekali. Tengok ada titik tiga ni. Cikgu klik yang ni. Okey, dia akan keluar untuk ni. Download Excel, rename report, share report. Okey, delete report. Okey, tak adalah. Okey, kita nak download report. Okey, ni saya ambil salah satu. Yep. Saya ambil contoh yang banyak sikit. Okey, saya ambil yang ni lah. Pra-UPSR Mac Kelantan ni 2 tahun lepas ni. Okey. Saya ambil yang ni. Okey, saya akan ambil contoh pelaporan. Yang keluar belum? Tak keluar lagi. Okey. Saya pergi balik semula lah yang ni. Pelaporan tu kejap lagi. Okey. Ini adalah keadaan apabila kita dah dapat generate ni, menunjukkan line dia ni. Okey. Ni adalah apabila kita dah generate code. Okey, inilah keadaannya. Okey, untuk pertandingan nanti kita kena kongsikan dengan pelajar kita. Inilah code yang ni. Maksudnya benda ni. Biasanya saya akan kongsikan melalui WhatsApp. Okey, masa pertandingan untuk maklumat. Masa pertandingan bijak sipil daerah Jempol dan Jelebu tahun lepas diadakan pada 1 hari bulan 7. Pada masa itu adalah PKP. Dan mereka jawab di rumah. Okey. Jadi inilah yang saya kongsikan. Okey. Jadinya kita boleh kongsikan melalui. Okey. Kalau cikgu lihat. Ini adalah link. Ini adalah Google. Apalah namanya ni. Okey. Sekarang ni di banyak tempat boleh kita boleh kongsikan. Tapi biasa saya akan ambil yang ini. Ataupun saya copy paste saja. Ambil macam ni je. Okey. Copy. Dan daripada ni. Saya akan kongsikan melalui WhatsApp. Okey ni. Kalau cikgu lihat ni game dia WhatsApp ni. Just kongsikan melalui di sini je lah.
buatlah ayat sikit. Okey. Okey, kongsi. Yang penting sekarang ni nombor kod ni. Okey, nombor kod ni. Yang ini yang perlu kita kongsikan. Okey. Jadi saya ulang pergi balik semula tadi. Okey, yang perlu kita kongsikan ini. Okey, sekarang kita balik semula pada pelaporan. Okey, mana hilang pelaporan tadi? Ulang balik. Okey, sekarang saya download balik semula pelaporan. Okey, oh dia dah ada dah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pelaporan. Sekejap, pelaporan tengah refresh balik ni. Okey. Kita anggaplah ini sebagai contoh pelaporan. Okey. Yang pertama, di sini ada dua bahagian. Okey, class level dengan player level. Okey. Yang menariknya tentang QG ini, dia telah membuat satu analisis item. Okey, kalau kita lihat yang dengan Prime Universitas Mac Kelantan ni dulu punya ni. Okey. Dia telah buat analisis item. Maksudnya soalan yang pertama, ni soalan pertama lah. Okey, daripada berapa orang yang jawab ni? 38 orang, 19 orang jawab betul, 9 salah, 10 orang tak jawab. Okey, tak jawab ni kadang-kadang ada banyak faktor, kadang line internet tu sendiri. Okey, dia terputus habis dia kita tak jawab lah. Okey, mungkin dia dah jawab yang lain-lain tu, tapi soalan pertama tak sempat lagi jawab. Okey, itulah keadaannya. Okey, ini analysis item. Okey, ini bagi saya yang ini boleh kita jadikan sebagai satu contoh PVD. Okey. Okey, yang untuk pertandingan yang penting sekarang ni yang saya suka tengok adalah player level. Okey. Okey, yang ini yang kita nak tengok. Okey, di sini yang bila lihat pada pertandingan nak tentukan ranking tersebut. Okey. Di sini okay, saya besarkan sikit. Okey. Untuk bahagian player level, okey, ini telah disusun secara mengikut ranking. Maksudnya pelajar pertama yang atas kali ni, ini adalah pelajar yang mempunyai markah tertinggi. Okey. Untuk bahagian yang ini, dia sebenarnya dia nilai berdasarkan dua perkara. Dia akan tunjukkan dua perkara. Satu, skor iaitu markah dan accuracy. Okey. Ketepatan. Untuk skor ni, dia kira daripada dua perkara. Satu, masa cepat dan juga satu lagi ketepatan. Okey. Kalau cikgu lihat kat sini, cikgu boleh lihat secara keseluruhan ni. Ada tak cikgu rasa macam pelik sikit? Okey, kalau cikgu lihat kat sini, pelajar Fatanah Atira ni, okey, dia punya ketepatan dia cuma 55%. Tapi markah dia lebih tinggi daripada Raizaiza ni yang ketepatan dia 58%. Tapi dia ranking lebih tinggi. Okey, kenapa dia berlaku yang ini? Okey. Yang ini dia berlaku disebabkan pelajar yang ini, okey, dia ambil masa yang agak lama untuk jawab setiap soalan tersebut. Okey, dia ambil masa yang lama berbanding pelajar Fatanah ni. Okey, kita boleh lihat juga yang ni, Adam Masif ni. Markah dia 73 untuk ketepatan. Tetapi markah untuk yang ini dia dapat rendah. Okey, maksudnya setiap soalan tu dia ambil masa yang lama lah. Okey, yang ini mungkin saya terlupa beritahu daripada awal ni. Untuk makluman, setiap soalan memberi markah 1000. Okey, 600 tu untuk tepat, dia ada tambah lagi 400 tu, 400 tu untuk masa cepat. Makin lama kita jauh ambil masa, markah 400 tu makin kurang lah. Dan andai kata kita melebihi masa, contoh tadi 10 saat, kita jawab ambil masa 12 saat, jadi 400 tu kita tak dapat, kita cuma dapat 600 markah je. Okey, jadinya daripada itu kita boleh untuk yang pertandingan ni, saya akan kira berdasarkan skor ni lah. Okay, saya akan kira berdasarkan skor sebab bijak sifir ikut yang tahun 2019 dinilai berdasarkan dua perkara iaitu cepat dan juga tepat. Okay, daripada itulah kita boleh ambil nama ni dan kita boleh lihat balik semula lah siapa yang dapat markah tertinggi apa semua. Okay. Antara yang menarik tentang QG juga, dia juga tunjukkan apa alat yang pelajar guna untuk jawab. Ha, ni ada sebelah kanan. Ni hanya untuk makluman je lah. Contoh macam pelajar Ainul ni, yang menggunakan smartphone. Okay. Ada yang guna Chrome Mobile, apa semualah. Kita boleh lihat. Okay. Itulah dia keadaan untuk pertandingan tersebut. Bijak CV yang telah kami gunakan. Okay.
kita balik semula pada kod tadi ni. Okey. Kod yang ini, okey, setiap kod yang telah di generate, okey, hanya untuk terhad untuk 500 orang pelajar sahaja. Okey, 500 kali percubaan. Okey. Bagaimana kalau kita beri peluang sampai 5 lebih daripada 2 kali lah ataupun pelajar ramai. Bagaimana? Okey, kaedahnya adalah yang ini untuk makluman, tahun lepas daerah Jemba dan Jelebu seramai 3,000 penyertaan yang masuk. Okey, jadi kalau satu kod cuma 500, maksudnya apa kod yang perlu di-generate? Saya telah generatekan 7 kod. Okey, 7 kod. Okey, bagaimana nak generate kod-kod tersebut? Okey, sebelum tu saya kecilkan dulu. Okey, untuk kecilkan, kontrol dengan tolak. Okey. Jadi sekarang ni, ini. Okey, sekarang kalau kita nak generatekan kod lagi, maksudnya sekarang ni, yang ini 500 orang atau 500 penyertaan. Okey, yang seterusnya kalau kita nak apa, kita kena tambah lagi. Generate iaitu gunakan copy and edit. Kalau kita nak okey, nak tambah lagi, kita kena ambil ini. Gunakan ini. Okey, copy and edit. Yang inilah. Ataupun inilah, sama je lah tu. Okey. Jadi kita kena ambil yang ini. Okey, bila untuk ambil yang ini, just click sajalah. Dia akan duplicate satu lagi. Okey. Dan dia gunakan nama yang sama. Okey, jadi untuk nak nampakkan perbezaan sikit, jadinya ubahlah nama sini. Maksudnya yang ini biasanya saya, kalau dulu saya akan letak okey macam ni satu. Okey, yang ini akan jadi, yang ini juga bila dah buat begini okey, kita kena publish dan kita generate lagi kod. Maksudnya dah ada dua kod. Okey. Kemudian untuk yang seterusnya, buka lagi yang kerja yang baru ni. Okey. Saya pergi my library tadi. Okey, cikgu lihat eh, di sini dia dah ada dua dah ni. Oh, ini okey. Ni dah ada yang ni tadi ni. Okey, nak tambah kod lagi. Copy dan edit lagi sekali. Okey, dan pergi, kita pergi edit. Okey, copy and edit, lepas tu edit lagi sekali. Okey, ubah nama. Ubah nama kedua, kemudian save dan seterusnya publish. Okey. Okey, yang ini kod yang pertama. Pertama, yang ini kod yang kedua. Okey, gunakan kaedah yang sama dan biasanya saya akan gunakan inilah. Okey, saya tunjukkan macam mana keadaan pertandingan eh, dan saya mohon ada beberapa orang masuk. Okey. Sekali lagi. Ni. Okey, setting jawapan off. Okey, tinggal ni. Okey, dia keluar kod baru. Okey, diharapkan boleh tak beberapa orang masuk. Okey, saya nak tunjukkan situasi bagaimana saya sebagai yang kawal untuk pertandingan tu untuk tunjukkan. Okey, boleh masuk tak? Okay, cuba sayang sikit. Cikgu okey tak ni? Okey, boleh cuba masuk? Sebab selagi tak ada pelajar yang masuk. Okey. Di sini ada yang minta link QG. Nanti saya kongsikan sekali lagi. Ataupun boleh minta dengan pegawai SIC Plus daerah masing-masing. Okey, sekarang ni dah ada dah. Amy dah masuk. Okey, bila dah ada saja pelajar yang masuk. Okey, contohlah sekarang ni pertandingan kita mulakan daripada pukul 10 hingga pukul berapa? Pukul 2. Okey, bila dah ada pelajar yang masuk, jadinya sekarang ni tepat saja pukul 10, saya akan tekan start. Okey, okey. Okey, dah ramai masuk ni, tak apalah ni, ini hanya percubaan. Okey, andai katalah sekarang ni kalau yang mana-mana cikgu yang dah masuk, cikgu lihat eh, cikgu tak boleh nak running lagi ni. Okey, kecuali lah saya dah tekan start. Okey, saya tekan start. Bila saya tekan start saja, dia akan beri masa.
Okey. Untuk bahagian saya, okey, saya boleh lihatlah. Okey. Bagaimana situasi ranking pelajar? Tengok, cikgu boleh lihat. Ha. Harap-harap tak ada yang salah lah ya. Cikgu yang jawab ni. Okey. Cikgu boleh lihat situasi anak murid cikgu bagaimana? Okey, di samping tu, kita running yang kedua, kod yang kedua. Keadaan yang sama. Okey, kita running yang kedua. Okey, ada kat sini minta masuk dalam YouTube lah. Nantilah saya belum rancangan nak buat lagi. Nanti saya buat. Okey, dia sama juga cara yang sama. Running. Kemudian masuk dan start. Okey, tak apa tu. Yang ini biarkan. Okey, cikgu boleh lihat. Okay. Wah. Sekarang ni, inilah keadaan dia. Untuk, oh, okey, kat sini ada yang salah ni. Merah ni menunjukkan salah eh. Kalau cikgu pasang, okey, merah ni menunjukkan salah. Ha. Okey, dan tak boleh dibetulkan lagi dah tu. Sebab kalau cikgu biasa dengan QG, ada masa cikgu boleh betulkan. Untuk yang pertandingan ni, beberapa sekin, memang tak boleh dibetulkan. Okey, jadi kita boleh lihat lah. Ni. Wah, ni pun, ada juga yang salah cikgu. Cikgu Amy. Ha, cikgu Rafa terus salah habis ni. Okey, itulah situasinya. Cikgu boleh lihat. Okey. Dan, okey, saya nak offkan lah. Tak perlu lanjut cuba jawab. Okey. Kalau cikgu rasa dah habis masa, cikgu boleh terus offkan ni kat sini. End. Ha, masa laju. Memang pun. Masa cuma 10 saat aja untuk setiap soalan. Tetapi kalau rasa, ya betul juga tu kan. Saja je buat salah kan. Okey. Tapi kalau cikgu rasa masa tu terlampau laju, cikgu boleh panjangkan. Ikut pada cikgu lah. Tapi bagi saya, untuk soalan darab, sifir, 10 saat dah berbaloi dia tu. Okey. Sebab kita nak cari yang terbaik kan. Okey, jadi sekarang ni bila cikgu rasa contohlah masa pukul 10 sampai pukul 2 pertandingan, pelajar boleh jawab bila masa ni. Wah, tahniahlah tu. Macam betul-betul pertandingan ni. Okeylah tu. Okey, saya offkanlah tu. Kan cikgu leka ini. So, banyak soalan ni 120 ni. Okey, saya end. Okey. End tu yang sebelah kanan atas tu lah. End. Okey, kita berhenti. Okey, dah belum? Dah kan? Okey, berhenti. Okey, berhenti. Di sini QZ juga menunjukkan analisa secara keseluruhan. Okey. Okey, bila dah selesai yang ini, okey. Selain daripada tu, QZ juga boleh emailkan kepada parent setiap ikutlah pada pelajar tu. Ha ni. Kita pergi sini kita, kalau kita tahu email tersebut. Okey, kat sini ada yang tanya bagaimana nak setkan pukul 10 sampai pukul 2. Saya sebenarnya sampai sekarang ni masih tak pasti lagi macam mana cara, tapi buat masa ni cara yang saya running untuk pertandingan inilah cara yang saya buat. Mana-mana kalau guru ada tahu cara yang lebih baik, bolehlah maklumkan. Okey. Okey. Yang ini anda kata cikgu nak kongsi dengan parent. Boleh kongsikan melalui emailkan kepada parent kalau tahulah. Okey. Okey, ini situasinya. Okey. Sekarang kalau cikgu rasa yang ini cikgu nak jadikan ataupun nak ubah sesuai data ke apa semua, cikgu boleh download result di sini. Okey. Saya ingat saya tak perlu download lah. Okey. Sebab yang ini pun dah cukup. Sebab saya dah tunjukkan tadi yang bentuk ini. Bila sebab kalau download, ini juga yang kita nampak. Okey. Okey. Sampai okey. Ada yang cakap setkan sebagai assignment. Okeylah tu. Nanti saya akan test juga. Okey, kepada yang lain tu bolehlah ikut kepada yang pernah buat, setkan sebagai assignment. Okey. Ya. Okey, sampai di sini ada soalan tak? Mana-mana soalan yang boleh saya bantu, saya bantu. Kalau rasanya yang biasa ada yang saya mungkin ada benda yang saya tak tahu, mungkin rakan lain boleh tolonglah. Okey. Okey. Kalau tak ada, okey, daripada tu, daripada yang inilah kita boleh cari. Okey, untuk makluman peringkat daerah nanti, 50% pelajar akan terpilih untuk peringkat daerah. Jadinya kita ambil daripada yang ini. Okey, cantiknya sebenarnya bagi saya untuk yang ini, cikgu kena susun dahulu
pelajar, sebab mungkin ada pelajar yang jawab dua kali ke tiga kali ke. Okey. Jadinya sekarang ni cikgu boleh buang. Bagi saya ambil nama yang contohlah Ainun ni ada dua. Biasanya saya akan buang yang kedua ni. Saya akan ambil markah yang tertinggi untuk Ainun tersebut. Mana yang ni dah tak perlulah. Okey. Okey. Soalan. Okey. Ada soalan? Ada? Okey. Saya ulang balik semula untuk di sini. Sekejap. Okey, ada yang tanya ni. Nak tanya kalau assignment masa dia okey sebenarnya. Saya sebenarnya yang ini saya tak pernah cuba lagi, saya tak boleh nak jawab. Mungkin ada yang dah tahu tu boleh tanyalah. Anda boleh terangkan? Ada sesiapa nak boleh terangkan? Tidak. Kalau keadaan yang buat adalah yang seperti mana yang tadilah, saya akan tunggu depan komputer lah. Selain untuk nak jawab tu. Okey. Untuk makluman, di samping, okey, ada kemungkinan mak ayah buat. Okey. Bila kita melibatkan online, saya, bagi saya lah, ini secara peribadilah. Bila kita buat secara online, ketulusan tu memang sukar untuk kita kawal. Okey, sukar untuk kita kawal. Mungkin nak kurangkan ataupun nak, yelah, nak kurangkan benda-benda yang seperti dimaksudkan tadi tu. Itu yang kena soalan. Itu antaranya lah. Okey. Sebab yang bab-bab yang ini memang susah nak di... susah nak kawal. Okey. Hai. Itu yang saya... tapi kalau sebenarnya pertandingan ni kalau dapat dibuat di sekolah, itu lebih baik lah. Okey. Okey. Sebab kalau kita dah pergi kepada online, susah lah. Memang susah. Sebab benda ni mereka buat di rumah. Tapi bagi saya lebih baik ada daripada langsung tak ada lah. Okey. Okey. Kalau tak ada soalan lain, sebenarnya saya nak kongsikan satu lagi kepada, iaitu nak jadikan QG ni sebagai satu alat PDPR. Okey, yang ini bukan hanya pergi kepada untuk pertandingan. Pertandingan adalah sampai di sinilah yang boleh saya kongsikan. Okey. Dan cikgu sebenarnya yang menariknya sebenarnya tidak perlu nak type soalan, sebab kalau cikgu pergi balik semula kat bahagian atas-atas ni, okey, saya kongsikan sekali lagi. Link. Okey. Okey. Ni sekarang ni saya kongsikan sekali lagi, ada link bagi Quizy tersebut. Cikgu boleh ambil dan cikgu gunakan, jadikan sebagai bahan cikgu. Okey. Okey. Saya sebenarnya bila melibatkan gadget apa semua ni, saya agak sukar sikit nak tolong. Okey. Tapi bagi saya mungkinlah antara cadangan mungkin boleh berkongsi ke bagaimana ke. Okey, sekarang ni depend kepada kebijaksanaan cikgu sebagai ketua panitia. Okey, pihak sekolah lah masing-masing. Okey. Okey, ataupun cikgu boleh bincang balik semula dengan SIC Plus ataupun pengurusan sekolah. Okey, kalau nak buat serentak tahun 4, 5, 6. Okey, kalau nak buat serentak, cikgu buka lah sampai 2-3 desa ni. Tahun lepas saya buat serentak. Daerah Jepang Jelubu buat serentak. Jadinya saya telah buka yang ini sebanyak 9. Okey, setiap tahun tu saya buka 3. Jadi saya telah buka 9. Mana-mana yang dah penuh, maksudnya sampai 500, saya tambah lagi 1. Okey. Okey, harap share macam je. InsyaAllah saya akan kongsikan. Memang saya dah record yang ini. Okey. Alright. Okey, buat masa ni itulah dia bagaimana nak running untuk pertandingan. Okey, nanti untuk sekolah, cikgu lah yang kena laksanakan. Manakala, andai katalah cikgu nak laksana melalui QZ. Tetapi andai kata cikgu nak laksanakan melalui bersemuka, itu pun kena tengok keadaan. Sebenarnya, untuk peringkat sekolah,
seperti mana yang dimaklumkan awal dahulu, ianya bergantung pada pihak sekolah nak lakukan secara bersemuka ataupun QZ. Okey. Tapi bila dah melihat keadaan sekarang ni, untuk melakukan secara bersemuka tu agak sukar. Mungkin tak tahu macam mana, bagaimana. Jadinya bagi saya QZ ni antara option yang kita ada. Okey. Dan jika cikgu gunakan yang QZ yang telah diberi ni, cikgu tak perlu type soalan. Cikgu gunakan, cikgu baswai sikit-sikit je. Okey. Untuk soalan peringkat daerah dan negeri, ianya berbeza daripada yang inilah. Itu sajalah yang saya boleh katakan. Okey. Ada soalan sampai di sini? Kita dah 3:30 dah ni. Okey. Kalau tak ada, okey, kalau tak ada, saya nak kongsikan satu lagi perkara yang saya, bagi saya, ianya boleh membantu kita dalam pengajaran semasa PDPR. Okey, jika dah cukup 500, cik memang dah ready made terus satu. Dia depend kepada berapa bilangan pelajar sekolah kita. Okey. Kalau setakat pelajar tak sampai 100, cukuplah gunakan satu kod. Okey, untuk tahun 4 satu kod, tahun 5 satu kod, tahun 6 satu kod. Okey. Jika pelajar untuk satu tahun tu melebihi 500 ataupun dalam 400 lebih, saya cadangkan buat dua kod untuk setiap tahun tersebut. Okey. Okey. Bila kita nak laksanakan di sekolah? Sebenarnya depend kepada sekolah. Apa yang saya ingat saya lah dulu sebelum 30 hari bulan ni kot. Okey. Sebelum 30 hari bulan. Bila masa ni ikut pada sekolah? 30 Jun peringkat sekolah habis. Sebelum 30 Jun. Panjang masa tu. 30 Jun. Okay. Kalau cikgu rasa nak buat bagi pelajar jawab di rumah, ikutlah bila-bila masa. Tapi kalau nak buat bersemuka di sekolah, okay, pun ikutlah. Sebab nanti semasa pertandingan di peringkat daerah, memang akan menggunakan secara online. Tidak ada bersemuka. Okay. Boleh test banyak kali. Ya. Betul tu. Cikgu buatlah banyak kali pun. Tapi cikgu kena maklum, soalan tak samalah. Okay. Okay. Kepada SJKT, SJKC yang ada dalam ni, cikgu pun boleh gunakan soalan yang ada ni untuk sebagai bahan aktiviti di sekolah masing-masing. Okay. Okay. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak pergi kepada yang